Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita masih lagi dapat berjumpa dan kita masih lagi dapat bertemu di dalam media sosial. Buat sahabat-sahabat daripada utara membuat sejahtera, daripada selatan membuat rakan-rakan, daripada barat membuat berkat, dan daripada timur membuat makmur. Pejam celik, kita dah nak masuk puasa yang keempat. Itu bermakna kita masih berbaki 26 hari lagi je untuk kita meraihkan Aidilfitri. Bila kita buka corong-corong TikTok, apa jua bentuk media sosial, sekarang tengah hangat mendendangkan lagu raya, masing-masing mencari rezeki. Ada yang mencari rezeki di dalam talian, ada yang mencari rezeki secara fizikal, bermacam-macam. Orang kata bulan Ramadan ni adalah bulan untuk mencari rezeki, dan bulan Ramadan ni juga adalah bulan pintu di mana Allah buka segala pintu rezeki seisi dunia. Sebenarnya hari ini saya tidak terlintas untuk nak buat live, tapi jauh di sudut hati hari ini ada sedikit berbau sedih, ada sedikit berbau kesal dan juga sayu di hati ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada fan-fan saya yang sentiasa menyokong, yang sentiasa memberi dorongan kepada saya. Walaupun lama saya tak buat live, mereka still keep berdiri teguh di belakang PMLC. Terima kasih juga kepada mereka-mereka yang sentiasa like, share, komen. Tiga tahun kita berkenalan di dalam media sosial. Di awal terjadinya COVID-19, iaitu PKP yang pertama, daripada live saya hanya 3-4 orang saja, sehinggalah boleh mencapai sampai 7,000 ke 8,000 live satu hari. Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan yang Allah berikan itu adalah satu pertemuan yang menakjubkan. Pertemuan juga menemukan kita dan mengenalkan kita dan memberi perkenalan yang baik, kerana berkenalan itu juga satu rezeki. Anda mengenali Pak Menawi sebagai pengurus jenazah bersama dengan arwah Pak Cik Din dan juga beberapa rakan-rakan yang lain yang saya rahsiakan identiti sebenar mereka. Sepanjang saya hidup dan sepanjang saya buat live, boleh dikatakan ramai yang terkesan dengan live saya. Di awal-awal kemunculan Pak Menawi di media sosial, terlalu banyak toksik-toksik yang mencemooh, yang menghentam, sehinggakan saya sendiri pun tak mampu nak mengawal perasaan saya. Namun saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Antara-antaranya, saya dihadirkan oleh beberapa fan-fan yang sanggup menegur saya secara proporsional agar buang perasaan marah. Alhamdulillah, saya belajar bila berdepan dengan kamera ni. Betullah kata orang, Kalau kita menceritakan bab hukum, netizen ni lagi lurus daripada pemeris. Namun kehadiran netizen ini sebenarnya
kalau kita ambil daripada sisi yang baik, mereka juga orang yang baik. Allah juga sayang mereka. Jika kita melihat mereka sisi yang buruk, maka buruklah jadinya. Ramai yang tertanya Pak Menawir, kenapa Pak Menawir dah kurang sangat buat live? Kenapa Pak Menawir tak konsisten dengan live? Sebenarnya di awal kemunculan Pak Menawir di dalam live adalah untuk mencari dana, untuk mengutip dana tim Fardu Kifayah, di mana kami menguruskan jenazah secara percuma dengan dana-dana awam. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Banyak kisah tauladan yang saya ceritakan terlalu banyak, sehingga Allah ketemukan saya dengan sahabat, nama beliau Falah. Kalau tuan-tuan semua dapat melalui channel beliau, Berulah TV, seorang yang humble, yang banyak menyiarkan cerita-cerita yang berkisahkan tauladan. Beliau juga banyak upload kisah saya, Tok Singa, Ustaz Syafiq, dan isu-isu semasa yang menyentuh aspek keagamaan, perpaduan, kehormatan. Itulah dia, Berulah TV. Di samping itu juga saya dihadirkan seorang sahabat juga, Bro Fai, Mystic Bro Fai tak saya, channel beliau, menyiarkan cerita-cerita misteri. Sebenarnya kehadiran orang-orang begini, kita pun tak sangka dan kita pun tak jangka Allah ketemukan mereka ni sebenarnya adalah untuk menyambung legasi-legasi, supaya ilmiah dan ilmu-ilmu yang disampaikan tu sampai kepada semua orang. Jadi tak lupa juga kepada sahabat saya, Kanda Yusof Azmi, sahabat saya juga Ayanda Cekton, sahabat saya juga, bukanlah saya menjual nama, tidak, sahabat saya juga merangkap ayahanda saya, yang banyak mengajar, mengatur perjalanan hidup saya di dunia ini, sehinggalah saya menjadi manusia yang berpaksikan kepada kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Yang Mulia Abdullah Ghani, atau lebih dikenali sebagai Bardegan ataupun Ayah Bos, mereka-mereka ni saya mengenali beliau dari zaman sekolah lagi, yang banyak memberi jalan, menunjuk jalan. Jika kau pilih jalan kiri, kirilah kau jadi. Jika kau pilih jalan kanan, kananlah kau dapat. Tapi pada hari ini, mereka-mereka ni semua sudah kembali ke jalan Allah, sudah kembali mencari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hari pertama saya menjemput sahabat saya, Citon, saya ajak beliau, "Bang, jom ikut saya bang." "Pergi mana ni?" "Saya dah ajak bos, kita pergi mandi mayat." Ketika tu Citon menolak. Katanya dia bukan takut, tapi dia belum bersedia. Sepanjang kehidupan dia belum pernah lagi mandikan siapa-siapa pun.
Jadi saya memberanikan diri untuk berkata demikian, bos. Ketika zaman muda, bos, bos order je, pasti orang turun. Siapa tak kena citon? Tapi kali ni, bos, bila bos dah banyak berhijrah ke jalan Allah, saya nak ajak bos, jom kita mendalami ilmu kematian. Hari pertama saya ajak dia, Cik Tuan datang, dia tak buat apa pun, dia tengok dia. Dia tengok dia. Hari kedua barulah dia berani untuk menguruskan jenazah. Saya telefon dia pukul 2 pagi, dia turun. Saya telefon dia pukul 4 pagi, dia turun. Saya telefon dia pukul 1 pagi, dia turun. Tak pernah mengecewakan saya. Dan Cik Ton tak pernah pula bawa orang, dia datang seorang-seorang. Ketika itu dia mula jatuh cinta terhadap tim Fardu Kifayah, sehinggalah saya memberanikan diri juga untuk buka mulut kepada Cik Tuan. Apa kata kali ini keluar satu order, jemput semua ayah-ayah, kita buat kursus mandi jenazah. Alhamdulillah, kursus mandi jenazah tu berlangsung di Masjid Najihin. Dan kursus itu disempurnakan oleh saya, adik saya dan Cik Tuan sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Sejak pada perkara itu, Cik Tuan mengeluarkan hasrat di hati untuk memberi kami van. Dan hari ini legasi ACT mempunyai banyak van jenazah. Orang-orang hebat-hebat begini, mereka tak pandang kepada keduniaan. Mereka lebih pandang kepada jalan menemui Allah. Hari ini sebenarnya saya tak ada cerita apa-apa pun. Sepatutnya saya ada live hari ini untuk nak menceritakan tentang pengalaman. Tapi hari ini mood saya tak ada. Hari ini hati saya sangat terluka. Hari ini hati saya sangat sedih. Empayar yang dibangunkan oleh saya dan abang saya, iaitu restoran Protas di corner, hari ini dengan rasminya restoran tu telah tutup buat selamanya. Banyak kenangan manis, banyak kenangan pahit, banyak kenangan saya di situ. Legasi yang saya bina dengan abang saya tu berkonsepkan kedai makan di Bukit Beruntung. Kami dapat bertahan selama 3 tahun saja. Bermacam-macam dugaan, bermacam-macam musibah berlaku, dan saya anggap itu adalah ujian daripada Allah Maha Esa. Cuma hati ini terluka. Walaupun saya seorang perawat, saya banyak merawat kedai kena sihir, rezeki kena tutup, dan akhirnya kedai saya disihir bukan sekali, berkali-kali. Setiap kali saya datang restoran saya, bermacam-macam bau ada. Sehinggalah saya bawa sahabat saya
daripada geng-geng karkun juga, tiba-tiba dia cakap dengan saya, "Pak, kedai pak ni macam ada yang tak kena." Dan saya tahu memang kedai saya ada yang tak kena, sehinggalah saya jumpa tulang babi, saya jumpa pasir kubur, saya jumpa janin hidup, saya jumpa bangkai katak dan dalam perutnya ada penuh dengan pasir. Sedih. Sedih saya. Sebenarnya setiap keuntungan daripada kedai yang saya buka tu, saya gunakan untuk membantu mereka yang yang lebih memerlukan. Keuntungan daripada kedai makan saya, saya gunakan juga untuk fardu kifayah, untuk membantu mereka yang kematian, tapi kami tanggung semua. Niat nawai itu, saya nak menjadi orang yang paling kaya. Tujuan, saya nak bantu semua orang. Idola saya, Ustaz Emilio. Walaupun saya tak mampu menjadi seperti beliau, tapi saya ada platform saya sendiri untuk saya berbakti, untuk saya membantu hanya kerana Allah. Sebab saya sedar, saya ni bukan insan yang sempurna. Kita ni manusia pendosa yang mahu ke syurga. Jika nak dibandingkan dengan solat, belum tentu solat kita diterima. Jika nak dibanding dengan zikir, kita bukan ahli zikir. Tapi saya percaya dengan kebaikan, pertolongan, infak kepada semua orang yang memerlukan, Allah pasti selamat. Allah pasti selamatkan saya, rakan-rakan saya. 3 tahun jatuh, bangun, naik, jatuh. Kami bertahan sehinggalah PKP dilaksanakan. Apabila PKP dilaksanakan, restoran saya tutup hampir 9 bulan. Sewa kena bayar, pekerja kena bayar gaji sebab mereka tak boleh balik ke kampung, hostel kena bayar. Apabila masuk ke fasa kedua, restoran dah boleh buka, tapi mempunyai SOP-SOP yang sangat ketat. Daripada situ, saya nampak restoran saya mula tanda-tanda customer dah mula kurang. Namun saya kuat di hati saya mengatakan ini sebab pandemik COVID-19. Sehinggalah saya melakukan solat hajat selama 3 hari berturut-turut, dan saya dapat jawapan. Kedai saya disihir kali ke-8. Satu persatu staf kami berhenti, katanya tak tahan. Tiap malam nampak kelibat dekat tempat masak. Saya ambil inisiatif untuk tidur dekat restoran tu dengan sahabat saya Aizul. Dan pada malam tu, macam-macam kelibat saya nampak. Apa salah saya? Apa salah kami untuk berniaga? Apa salahnya kami nak berniaga? Saya tak tahu saya nak luah kat siapa ketika itu. Saya tak tahu saya nak luah kat siapa ketika itu. Kemudian saya cuba bangkit dengan menjual madu, madu pulut. InsyaAllah, atas bantuan Ustaz Syafiq, madu saya terjual lebih daripada 500 botol. Kemudian lepas pada itu, satu musibah lagi berlaku, di mana madu-madu yang kami buat sendiri jatuh pecah. Boleh dikatakan keseluruhannya hancur.
berat betul dugaan Allah berikan kepada kami. Tapi saya tak putus asa, sebab saya anggap ini kifarah. Mungkin orang tak suka saya, mungkin orang mendoakan saya, mungkin disebabkan kekilafan saya. Bila saya dapat tahu restoran saya ni disihirkan ke 8, ketika itu saya betul-betul dah fed up. Saya betul-betul dah putus asa. Tapi saya bersyukur saya ada kawan-kawan, saya ada isteri. Mereka banyak bagi saya, banyak bagi saya kekuatan. Teruskan, teruskan, teruskan. Orang nampak kita happy, orang nampak kita seronok, orang nampak kita ada masalah. Tetapi di dalam ni terkandung 1,000 kesakitan yang orang tak nampak dengan mata kasar. Siapa saya untuk menagih simpati sedangkan saya manusia yang mampu? Walaupun ketika itu ujian datang kepada kami sangat perit, tapi saya yakin bila Allah hadirkan siang, sudah pasti ada di malam. Jika Allah hadirkan gelap, sudah pasti Allah hadirkan bulan untuk menerangi. Jika Allah hadirkan kerisauan, jika Allah hadirkan masalah kepada saya, sudah pasti Allah akan hadirkan juga kemanisan di hujungnya. Pokoknya bagaimana kita nak menghadapi masalah itu. Berbaki dalam tangan RM25,000 je, saya bangkit balik untuk menguruskan restoran Protas di corner. Dan ini adalah bullet terakhir saya. Apabila saya, rakan-rakan seperguruan dan guru-guru di Indonesia, mereka membuat rawatan jarak jauh, syukur Alhamdulillah, sihir itu semua dapat diatasi dengan izin Allah. Namun siapa tahu, kusangkakan panas sampai ke petang, rupa-rupanya guruh. Ketika itu saya disihir paling teruk, apabila lebih kurang dekat 9 dukun berpakat untuk menjatuhkan saya, abang saya dan restoran tu. Sehinggalah kali pertama saya dengar daripada pengunjung restoran Protas, dah lama ke tutup restoran walhal kami hari-hari buka. Dan ketika itu saya tak mampulah untuk lawan 1 lawan 9, mana-mana nak pergi je. Dan ketika itulah saya dengan abang saya berdiri di depan kedai makan Protas di corner. Masa tu kami selawat kata Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, Ya Rahman, jika rezeki aku sehingga hari ini saja, maka kau reda. Jika kau letak rezeki aku sehingga pada hari ini saja, maka aku reda. Kerana rezeki, kekayaan, rezeki datang ini daripada kau, Ya Allah. La hawla wa quwwata illa billah lillahil azim. Saya dekat dengan abang saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Protas di corner tutup buat selamanya.
penat, letih, sangat letih. Walaupun orang bertanya dengan saya, Pak Menawai, bila nak live? Bila nak live? Macam mana saya nak live dalam keadaan kepala otak saya serabut dengan benda-benda ni semua? Bayangkan saya duduk di Ceras, Bandar Tun Razak, buka kedai makan kat Bukit Beruntung, 62 km, hari-hari saya ulang balik 62 km pergi, 62 km balik, 104, 6, 12, 124 km satu hari saya berjalan. Saya dah penat. Saya dah penat sangat. Namun saya tak putus asa. Sahabat-sahabat saya, mereka ajak saya, jom kita buka kedai makan dekat Melaka. Dekat Durian Tunggal. Dan ketika itulah saya mengorak langkah daripada Teras ke Melaka pula. Hari-hari saya ke Melaka. Lebih kurang 200 lebih kilometer. Kalau pergi balik-pergi balik ibaratkan pergi Kedah demi mencari rezeki. Kami mengorak langkah sampai ke Melaka. Syukur Alhamdulillah, projek pertama kami iaitu Nasi Biryani Original Batu Pahat mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada fan-fan saya yang sentiasa support kami, sentiasa support saya, sentiasa support, support, support. Dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga pada mereka yang pernah support Protas di Kona. Nama Protas di Kona sentiasa tersemat di hati. InsyaAllah jika ada rezeki, kami akan buka lagi. Kali ini kami mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah sebab terlalu penat. Penat dengan sandiwara manusia yang suka bermain dengan benda-benda halus. Kenapa? Kerana manusia tak percaya pada rezeki yang Allah turunkan. Saya penat sangat. Terlalu penat dalam mengharungi jalan liku-liku manusia yang mereka tak sedar satu hari nanti kita akan mati. Dan bila kita mati, seksa kubur tu pasti ada. Mereka tak takut kepada kematian. Mereka tak takut kepada seksa. Mereka tak takut kepada neraka. Walhal mereka tak nak masuk pun neraka. Kepada mereka, kepada mereka-mereka di luar yang mana terlibat menyihir kedai saya, yang mana terlibat dengan beberapa bomoh-bomoh untuk santau dan sihir kedai saya dan saya juga, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ampunkan dosa kalian daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan saya tak bawa di dalam hati. Saya ampunkan mereka semua supaya tidak ada hijab dan supaya tidak ada, supaya tidak ada kalian menunggu saya di syurga nanti. Saya ampunkan semua sekali bentuk-bentuk kesalahan, sihir yang ditujukan kepada saya. Saya ampunkan semua sekali.
daripada ujung rambut sampai ujung kaki, sama ada sedar atau tidak, saya ampunkan. Dan saya memohon kepada Allah supaya tidak diangkat dosa-dosa ini dan supaya mereka ini tidak dihukum. Tapi sihir itu anda jawablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antara anda dengan saya ampunkan segala-galanya. Sedangkan Nabi ampunkan umat, apatah lagi kita hamba-hamba dia. Kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Terima kasih kerana sihir kami. Terima kasih atas segalanya. Saya buka mata banyak dalam hal-hal macam ni. Kepada anda di luar sana dan kepada anda yang menyaksikan live saya ni, Ingat kalau kita nak berniaga, nak mencari rezeki, gunalah saluran yang betul. Kita ada Allah, minta pada Allah, jangan minta kepada jin dan syaitan. Sedangkan mereka sendiri pun minta pada Allah. Show saya yang kedua berkenaan dengan Ustaz Syafiq, iaitu daripada Pusat Rawatan Al-Idrus. Semalam saya ada terbaca posting beliau di mana beliau ada minta maaf berkenaan dengan rawatan. Sebenarnya bukanlah saya menyokong ataupun kipas, tetapi saya juga seorang perawat. Perawat juga adalah manusia, Ustaz Syafiq juga adalah manusia. Masakan kami sebagai manusia, perawat mampu mengubat orang satu hari sampai 1,000 orang. Kita ni perawat, kena ingat badan kita ni gunanya bukannya sepenuhnya. Kalau kita merawat, sekurang-kurangnya satu hari boleh pergi 10-15 orang. Itu pun perlu gabungan daripada rakan-rakan yang lain. Bila saya baca posting beliau, sedih. Ada yang hentam beliau, ada yang maki beliau, ada yang kata beliau ni merawat artis saja. Ada yang dah tulis appointment 2-3 tahun tapi tak dipanggil-panggil. Ada yang kata ustaz tu bagus, ustaz ni bagus. Sebenarnya untuk merawat, untuk mencari perawat, Ustaz Syafiq tak panggil pun korang untuk merawat dengan dia. Jika korang rasa Ustaz Syafiq mampu mengubati korang dengan izin Allah, maka sabarlah. Sabarlah. Sebab beliau terlalu banyak pasien yang beliau kena hadap. Kadang-kadang beliau mengubati dalam secara live. Saya faham isi hati beliau. Ustaz Syafiq, Tok Singa, Wei Solomo, mana-mana lagi perawat-perawat, mereka nak melakukan yang terbaik dan mereka akan cuba untuk membantu sebaik-baik mungkin untuk merawat Ustaz Syed daripada Pusat Rawatan Al-Fatih. Mereka ni cuba untuk memberi yang terbaik, tapi mereka juga mempunyai kesihatan yang perlu dijaga. Itu yang paling penting sekali. Kesihatan perawat-perawat ni perlu kita tahu. Mereka ni pun bukan kuat mana. Ada masanya mereka pun diserang. Bila hari ni kita WhatsApp, belum tentu lagi perawat tu akan balas. Sebab terlalu banyak sangat yang buat appointment. Saya sendiri pun ada orang WhatsApp saya tak balas. Ada yang kata saya sombong, ada yang kata saya ni semenjak dah jadi influencer ni belagak, macam-macam. Tapi saya terima sebab saya tahu
saya ini bukan milik siapa-siapa. Saya ini milik Allah. Allah bagikan keistimewaan kepada saya untuk merawat orang. Saya akan cuba merawat. Kepada Ustaz Syafiq, bertambahlah. Kepada Tok Singa, bertambahlah dalam kita melakukan pekerjaan merawat pesakit-pesakit ni. Kepada Ustaz Syed, bertambahlah. Kepada Tok Ijau, siapa-siapa pun, Wesalomo, kepada perawat-perawat di luar sana, bersabarlah menghadapi pesakit-pesakit yang bermacam-macam PA. Tugas kita, nawaitu kita adalah untuk membantu mereka. Yang menyembuhkannya adalah Allah SWT. Kepada pesakit-pesakit pula, jangan cepat menjatuhkan hukum kepada perawat-perawat. Jangan cepat condemn perawat-perawat. Kadang-kadang jumpa perawat A tak baik, jumpa perawat B. Bila jumpa perawat B, kutuk perawat A. Bila perawat B tak dapat sembuhkan, jumpa perawat C. Lepas jumpa perawat C, kutuk perawat B dengan perawat A. Macam mana kita nak rasa sihat sedangkan hati kita pun tak bersih? Kembalilah balik kepada Allah. Ingat itu saja. Baiklah. Saya pun tak tahu jam ku berapa. Jam pukul 3:30. Kepada mereka yang nak bersahur, silakan bersahur. Cuma di sini, saya Pak Menawi ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf kepada semua followers-followers saya. Kadang-kadang saya kata saya nak live malam ni, tapi saya tak dapat live malam ni. Kadang-kadang saya nak live minggu depan, tapi saya tak dapat live minggu depan. Kadang-kadang saya nak live sebelum Ramadan, tapi saya tak dapat live sebelum Ramadan. Sebab terlalu banyak sebab-sebabnya. Kerana itulah, setiap kali saya nak buat live, saya menggunakan perkataan insya-Allah. Kepada mereka yang mendapat, yang ingin mendapatkan rawatan daripada saya mohon ampun dan maaf. Sekiranya WhatsApp yang dihantar tak balas, tolong WhatsApp lagi. Okay. Dan kepada followers dan kepada kawan-kawan yang mana pernah support perniagaan saya diprotes di corner, saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak. Kerana di dalam pembelian anda diprotes tu, terselitnya sumbangan ikhlas untuk Fardu Kifayah. Dan untuk, saya ulang sekali, protes di corner telah tutup buat selama-lamanya atas sebab-sebab perniagaan kami di Santau sangat teruk. Itulah ada sifat orang yang dengki. Bila melihat sesuatu kejayaan, mulalah ada perasaan dengki sehingga menutup periuk nasi kami. Walau macam mana pun, kepada si pelaku, kepada bomoh-bomoh tersebut, kepada mereka-mereka, saya dan abang saya memaafkan kalian daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Semoga Allah akan beri kelembutan hati kepada anda untuk kembali kepada Allah. Itu yang paling penting. Dan saya ada buka kedai makan di Melaka bersama sahabat saya Ajit. Dan siapa yang rasa nak tengok Pak Menawi berlakon dengan tim-tim MyPW, anda boleh tengok di YouTube channel saya Pak Menawi Fan Club, dan juga YouTube MyPW, MyPW channel. Anda boleh like, subscribe dan share kepada semua orang. Dan insyaAllah minggu depan kita akan masukkan video penuh ke dalam YouTube tersebut. Okay. Jadi saya berharap iklan tersebut, iklan kalut malam raya, menjadi trending. Memang susah nak jadi trending sebenarnya. Tapi mana tahu dengan kuasa viral, dengan kuasa rakan-rakan dapat share, tolong share.
tolong share. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datin Maria yang memberi peluang kepada saya menjadi aktor watak utama di dalam Kalut Malam Raya. Tak lupa juga kepada Lin Amanda dan juga Riz yang sangat positif dalam supportif dalam mempercayai saya boleh membuat watak-watak tersebut. Kepada Hairul daripada Azara Band, kepada Abel juga. Abel nangis saya, Abel tu Kelantan, punya Abel tu daripada Nigerian. Alhamdulillah, we working together. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah luaskan rezeki-rezeki kita semua. Semoga saya dapat membantu. Semoga saya dapat membantu lagi mereka-mereka di luar sana. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah, satu berita gembira di mana pendaki Gunung Everest, tak silap saya, telah sampai ke 5,000 kaki dengan tidak memakai bantuan oksigen tetapi menggunakan air oksigen daripada MyPW. Masya Allah. Dan kita tengah fight tengok macam mana kalau sampai ke Everest tanpa menggunakan tong oksigen tapi menggunakan air MyPW, maka berhasillah. InsyaAllah, seronok saya ada tim-tim macam ni yang supportive, humble, kira apa kata, macam mana cakap, work hard tu, work apa, workmanship, macam mana cakap, kira kita orang ni bersatu lah, kita ni bersatu lah. Daripada saya seorang penggali kubur sampai saya boleh jadi pelakon, Masya Allah, tabarakallah. Allah saja yang itu, saya kata Allah menyusun setiap perjalanan hamba-hambanya. Kalau nak lebih, berdoa pada Allah. Sebab tu saya kata mohonlah doa itu kepada Allah. Okay. Dan insyaAllah Abang kata Riz, esok full movie release, insyaAllah nanti movie itu dah release nanti yang kita masuk. Sebab mengikut daripada perancangan, insyaAllah lepas raya kita akan adakan telemovie. Wallahualam bisawab, kalau ada bajet kita akan buat. Kalau tak ada bajet, kita akan buat channel YouTube saja. Kalau ada bajet lah, kita akan gunakan beberapa ingredient-ingredient, tajuk-tajuk yang pernah saya buat live, mungkin dijadikan sebagai tajuk-tajuk untuk telemovie. Wallahualam bisawab. Dari kita dalam tim, the most important, kena ada kepercayaan. Kedua, di dalam tim, kena tahu, di dalam tim, kita kena bersangka baik sesama manusia. Dan the most important, di dalam tim, kita kena work hard dan sentiasa bekerjasama. Orang kata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita hidup, dapat satu kek, kita akan bagi sama rata. Itu yang paling penting. Di dalam tim tidak ada ketua dan tidak ada siapa yang hebat. Di dalam tim semuanya sama saja. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim PMLC, iaitu Ustaz Al-Fatih, Saudara Nizam, Saudara Along, Ajib, Panjang. Tak lupa juga kepada adik-adik kita yang di Belah Banting, Saudari Ain, Saudari Adik Aira, Adik Mia dan juga Dayat. Terima kasih atas sokongan padu kepada tim PMSC yang menaikkan nama PMSC. Masya Allah, tabarakallah. Dan ya, betul. Dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim-tim semboyan yang sentiasa memberi support. Masya Allah, Kanda Yusof Azmi semua, you are the best. Okay, jam pun dalam pukul 4. Mungkin ada yang nak sahur. Betul Riz, terima kasih Riz. Ada lagi next movie untuk PM, Masya Allah. Sama-sama kita support. Okay, saya minta maaf, malam ni tidak ada cerita, cuma santai-santui saja.
Sebab malam ni saya bukan tak mau cerita, tapi masih tak mood. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Semoga Allah memberikan keinsafan kepada kita. Semoga Allah menghadirkan rasa cinta kita kepada setiap semua manusia. Dan yang paling penting sekali, jangan kita lupa selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat, salam mesra, salam kasih sayang daripada saya, Pak Munawir, untuk anda semua. Dan selamat bersahur, selamat berpuasa, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.